Halo, saya Indra Wibowo Rosalia dari teknolog.com. Saya bertugas sebagai review editor dan tugas utama saya adalah mereview gadget terbaru serta aplikasi Android terbaru dengan menggunakan handphone saya. Sekian, salam teknolog, teknologi speaking. Halo, ini adalah ponsel terbaru dari Nexian, yaitu Nexian NXG353 atau yang lebih disebut dengan Nexian Dynamic. Handphone ini seharga Rp333.000. Bisa dilihat cukup murah dan sebagian bodinya terbuat dari plastik. QWERTY, susunan tombol yang seperti ini. Dilengkapi dengan kamera berresolusi CIF 352x288 dan mempunyai lampu LED di bagian atasnya. Sekarang kita akan coba user interface dari ponsel ini. Kinerja ponsel ini cukup lambat ya. Sebenarnya cukup bisa dimaklumi. Sekarang kita akan mencoba antar muka ponsel ini. Ya, bisa dilihat kinerja ponsel ini cukup lambat. Di sini adalah 5-6 toolbar yang bisa diganti-ganti menjadi shortcut dan sisanya adalah hanya pemberitahuan saja. Ponsel ini mempunyai Yahoo Messenger, Facebook, tapi ini hanya akses jalan pintas saja. Bukan merupakan sebuah aplikasi. Twitter sama dengan Facebook, games, Skype, MSN, video player, musik player, dan kamera. Sekarang kita mencoba internetnya. Sudah mulai terbaca, cukup lambat dalam membaca gambar dan scroll turun naik. Wajar saja jika mengingat harga ponsel ini harga hanya Rp333.000. Sekian.